Patali jeung eta Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung nampar rombongan lintas Nusantara Kementerian Luar Negeri. Anu diiluan ku calon duta besar serta konsul jenderal Republik Indonesia di Geraha Kadin Kota Bandung poe Senin peuting. Kadin miharep eta calon dubes terkonjen RI teh mampu ngapromosikeun Kota Bandung dina sakumna aspek tina hambalan internasional. Mangpuluh-puluh calon duta besar luar biasa berkekuasa penuh serta konsul jenderal Republik Indonesia bagi mancanegara ngadegdeg ka Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kota Bandung di Jalan Talaga Bodas Bandung poe Senin peuting. Eta kunjungan teh mangrupa rangkeyan kagiatan lintas Nusantara keur calon duta besar LBBP serta konsul jenderal Republik Indonesia anu ditaratas ku Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Eta calon dubes serta konsul jenderal teh nyorang audiensi jejak pendapat jeung Kadin Turta Dinas Indag Kota Bandung. Eta ketak teh dipiharep mampu ngarojong calon duta besar LBBP katut konsul jenderal sangkan sarendek segel ngaronjatkeun serta ngapromosikeun pangirut Kota Bandung Turta Jawa Barat dina hambalan internasional. Tamu calon duta besar dan konjen sebanyak 23 orang dan alhamdulillah juga gitu. Tadi ada beberapa hal yang mereka sajikan, produk yang diekspor, kemudian itu juga dengan harapan-harapan kita di duta bangsa, yaitu bagaimana membuka peluang-peluang pasar luar negeri, khususnya produk-produk yang dari mereka. Kadin Kota Bandung bakal salawasna ngokolakeun koordinasi jeung pihak dubes katut konsul jenderal lebah ngarojong promosi pangirut sarta produk UMKM Kota Bandung sangkan mampu adu hareupan dina dunia internasional. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.